Halo guys, balik lagi nih ke channel Picok deh. Pada kesempatan kali ini, gue akan memberikan tutorial cara mengedit foto menggunakan Lightroom Filmora secara mudah dengan teknik zoom in dan zoom out. Dan ini dia tutorialnya. Oke guys, jika sudah melihat videonya, kita langsung saja tarik foto atau video ke timeline. Kita tarik, lalu kita taruh di timeline. Jika sudah, lalu kita ketik Alt+C atau enggak kita bisa memilih ini crop dan zoom. Kita ketik, kita klik, lalu kita pilih ke pan dan zoom. Jika sudah, kita arahkan star ini ke depan atau enggak mengecil ya guys. Lalu kita arahkan tanda tambah ini, kita samakan guys, kita samakan sampai pas tandanya. Nah jika sudah pas atau enggak kurang kecil ya kali. Nah, kurang kecil, kita tambahkan dulu guys. Kita tambahkan. Nah, kita samain. Oke, jika sudah kita lihat dulu. Dan ini dia. Fotonya memperbesar. Ini namanya teknik zoom out. Zoom out ya. Oh, oke. Oke. Kurang kecil ya kali. Kita kecilin lagi. Kita kecilkan lagi, kita samain supaya tanda ini di tengah guys. Kita lihat lagi. Wow, oke. Oh, merah. Samain lagi. Nah oke, mantap. Oke, kita klik oke, kita lihat dulu. Bagus. Kalian juga bisa menambahkan efek-efek gitar. Pilih, kita klik ini dulu, lalu kita pilih filter. Kita klik, lalu kita pilih extreme dan videonya akan seperti ini. Bergerak ya guys. Atau kalian juga bisa memilih filter-filter yang keren. Ada banyak filter di sini. Nah ini apa nih? Oke. Ini yang lebih dramatis. Oke, kita tarik dulu filternya ke depan. Taruh sini, guys. Supaya filter itu menyatu dengan foto, lalu kita lihat lagi. Kita lihat. Dan ini dia. Oke, mungkin itu saja tutorial cara mengedit foto dengan teknik zoom in dan zoom out secara mudah. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terus berkarya.